Wassalamualaikum, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Jadi hari ini lagi ngetren banget di TikTok, di sosmed lah pokoknya. Ada sesuatu yang baru dari salah satu outlet yang dia itu collab sama boy band Korea. Dan itu lagi hype banget, bungkusnya warna ungu, susah banget, bang ojol-ojol antrinya banyak banget, antri banget. Jadi mending kita borong aja kali ya. Kita borong gak? Tapi gue takut antrinya lama, jadi sekarang gue mau berangkat. Dan gue baru tahu ternyata rilisnya tuh hari ini. Dan gue baru tahu karena gue udah nonton TikTok, Instagram pada beli itu semua gitu loh. Jadi mending gas aja kali ya beli ya. Sikat, langsung kita meluncur. Langsung ke depan atau? Ya aku di cocok. Oke, mohon ditunggu sebentar ya Pak. Siap Mbak, aku sabar kok. Aku sabar kok Mbak. Oke, 5 paket BTS ya? Iya. Oke, itu aja? Oke, itu aja. 5 paket ya? Mari kita lihat. Tumbanya. Halo, Mbak. Halo. Boleh? Halo. Halo. Ya, Mbaknya ternyata tahu aku, guys. Ih, ngebayar dulu nih, nanti belakang ngantri loh. Boleh foto nggak? Boleh. Oh, yuk. Gimana caranya ya? Sini, oh aku yang foto ya. Bentar. Kok kakak mau sama Kak Putri? Iya, ini mau kesana sambil beli BTS meal. Nggak kelihatan. Rame nggak yang beli BTS meal, Mbak? Banget. Tapi di sini-sini kok nggak ngeliat gojek-gojek sih? Di tempat-tempat lain ngeliat gojeknya panjang, di sini kok nggak ada? Tadi ya? Nggak sabar guys, liat BTS meal dapat apa. BTS meal. Jadi ini McD kedua yang udah aku kedatengin dan ternyata. Makasih. Dadah Mbak. Ya hai. Di dadah malah hai. Sekarang kita menunggu makanannya, apakah se-hype yang kita kira guys. Mari kita menunggu guys. Kakak putrinya mana? Putrinya. Halo. Putrinya lagi di rumah. Anjir takut banget. Bisa ngomong sih bohong. Aku digombalin Bamba McD guys. Jadi isinya tadi ada kolak, ada kentang, ada nugget, ada saus 2. Udah. Cuma kita lihat wah apa sih BTS meal. Aku ngeborong lu guys. Semoga nanti semuanya pada suka. Dan nanti Putri sebagai XOL harus nyobain BTS meal. Oke. Minumnya ya kak? Oke. Minumnya warna ungu guys. Ungu. Katanya kalau diminum kita langsung hafal lagunya BTS. Karena aku belum minum jadi aku belum apa. Kita disuruh nunggu ke waiting bay nanti bakalan diantar BTS mealnya. Orang McD-nya lucu-lucu guys, jadi daripada nunggu di waiting bay kayaknya aku masuk aja deh. Masuk kali ya. Pakai masker dulu guys. Aku tiba-tiba kepengen beli ice cream buat Putri. Let's go. Kasih mas. Kita pesen dulu guys. 1, 2. Paket BTS-nya tadi 2 lagi. Oke. Udah dapat 2 guys. Let's go. Padahal aku jauh ya, kenapa aku beli McFlurry ya. Dadah mbak. Sekarang maksudnya kita balik guys. Udah dapat semua. Dapat McFlurry, dapat BTS meal. Sudah waktunya kita kembali. Oke, sekarang waktunya kita ke rumah salah satu XOL. Kita mau tawarin sih gimana rasanya dia kalau makan BTS meal. Langsung aja kita cek. Jadi ini BTS meal yang udah aku beli, aku ngeborong BTS meal sebanyak ini. Sekarang kita sudah sampai di salah satu rumah XOL. Di sini ada penjaganya, Mang Dadang. Ya. Mari kita masuk di rumah XOL yang tercinta. Bagaimanakah perasaan seorang XOL ketika makan makanan dari BTS? Apakah dia akan kaget, takut, atau gimana ya? Nah, kita lihat mukbang McD x BTS bang XOL. Let's go. Wahai ibu. Jadi ini aku beli McD x BTS sebagai seorang XOL gimana?
Ya beli. Kenapa ngapain? Banyak banget. Iya, jadi kita mau ngecek untuk seorang XOL itu bakalan suka gak sih McD X BTS. Jadi kita mau mukbang McD X BTS bareng XOL gitu. Kamu gak pengen McD X XOL? XOL, EXO. Kok EXO? EXO kan? BTS. Apa iya, sih? Kamu gak pengen McD collab bareng EXO? Gak mau. Gak mau? Kenapa? Gak mau aja. Oke guys, ternyata XOL-nya masih ngantuk. Lihat mukanya guys. Aku belum makan. Nah, kan pas banget kamu makan McD X BTS. Ayo makan yang banyak XOL. Kita tapi belum lihat tadi isinya kayak gimana guys. Mari kita lihat. Jadi ini berlanjut bersama XOL. Iya, ini emang kontennya mukbang BTS bareng XOL. Ini kita mau lihat di dalamnya ada apa guys. Apa itu? Wah. Apa ini? Ini sausnya dong. Sausnya. Ini kayak saus Koreanya. Cajun. Nih. Saus chili. Ini. Terus katanya kalau dibuka itu dalamnya beda sayang. Kayaknya ini kalau dibuka dalamnya beda sayang. Seratus ini tuh lihat tuh. Tisunya beda. Apa sih sayang? Ini tisu. Ini tisu tuh lihat. Jelas bukan loh sayang. Terus apa itu? Ini. Makanya Ruth bilang kan. Kok tempatnya masih belum. Ini BTS ini loh. Makanya limited kan. Ini kalau kamu pengen tahu kalau ARMY kayak fans kita, mau kayak gini aja tetap enggak mau dibuang. Oh iya. Jadi bakal tetap disimpan aja. Oh, pantas makanya dibikin kayak gini-gini kan limit. Nah, habis itu kan nanti mereka enggak akan ada lagi kan. Jadi kayak dapet-dapetan gitu. Cuman sayangnya gitu, McDonald's guys. Kurang gitu. Apa ya? Harusnya ada photocard. Itu lebih menarik. Photocard harganya mau jadi berapa sayang? Iya makanya. Ya makanya. Maksudmu tuh kayak harganya tetap, tapi nanti kayak ada apa kayak gitu kayak maksimal pembelian nanti dapat photocard special edition. Maksimal pembelian minimal. Minimal. Wow. Dah. Terus dalamnya ada apa lagi? Keluarin dong satu-satu. Ini nugget. Nugget. Bungkusnya juga beda ya. Ini kayaknya sama BTS, sama ARMY juga nggak dibuang ya bungkusnya sayang? Iya enggak. Enggak, yakin? Kan udah minyakan sayang, masa gak dibuang sama ARMY? Yang nonton komen, bakalan dibuang gak sih sama kalian ini bungkusnya? Kalau aku sebagai XOL, kalau misalnya ini XO, kalau aku sih pasti gak akan dibuang. Oh iya? Kayak saus-sausnya. Sausnya pun juga? Gak tahu sih, kayaknya put buang sih, karena di sini gak ada logo BTS-nya. XO, BTS. Terus lalu dalamnya ada apa lagi? Gue ini kentang, ada kan? Kentangnya sama. Beda gak bungkusnya? Sama. Beda sayang. Aku digalakin guys. Jadi minumnya sudah sampai. Minumnya? Cola. Ini gini. Untuk yang gimana? Coba putar-putar dong. Oh, tadi misalnya the BTS meal. Menurut kamu sebagai seorang XOL ini bagus nggak sih? XOL. Apa? Aku kan nggak ngikutin Korea, nggak tahu. Apa sayang? Menurut kamu sebagai seorang XOL, ini bungkusnya bagus gak sih? Bagus. McDX BTS? Bagus. Apa? Karena warna ungu. Emang? Warna lilak. Jangan-jangan ini kayak McDX Wonderverse ya? Soalnya kayak lagi zaman-zamannya pada suka warna ini gak sih? Jadi kayak orang Indonesia kayak bakal suka sekarang. Lihat guys. Aku lapar. Katanya kalau kamu makan ini, kamu langsung jadi apa loh lagu-lagunya BTS. Iya. Kamu hafal nggak? Nggak. Nih nyep contohin ya. Sama kan set. Jadi kan dia pengen nyontohin. Sorry. Bukan. Apa? Itu Super Junior. Bener nih. BTS gimana? Bukan itu mah Om Sule. Blackpink in your area. Cause I'm in the stars tonight. Kan katanya apal, tapi nada doang. Kan apal jadi apal nadanya. Kalau kita tahu dong. Oh iya. Kalau kamu kebanyakan makan ini, langsung gak jadi XOL lagi tau.
Sayang. Jadi ini adalah wajah seorang putri Indonesia ketika sedang pelanggaran. Bisa di zoom, ilham, boom. Ini sebenarnya ada kolaborasi sama BTS-nya juga loh. Ini logo BTS bukan? Bukan. Ini bukan logo BTS ya guys. Bukan kentang. Udah yuk cepet lapor. Jadi kita mau coba. Jadi saus jadu itu warnanya gini guys, kuning-kuning gitu. Yang ini kayak saus Bangkok kalau kita lihat nih. Kita coba pakai ini guys. Mungkin ini yang dibilang gak enak sayang. Enggak, aku udah lihat beberapa teman kita yang review, tapi pada suka yang manis. Sumpah enak yang ini guys. Enggak, kalau yang kita kayaknya gak suka manis kan? Enggak, ini kenapa gak enak? Soalnya ada kamu di samping aku jadinya kemanisan. Kalian lebih suka yang mana sih, saus ini atau yang ini? Nanti kalau kalian udah beli, tulis di komen enak yang mana? Ya. Nasi ini, cajun. Gak ketolong nih, Pak. Kemana, Pak? Tapi baunya, gak ketolong ya. Baunya itu nyengat banget, guys. Silahkan dulu, tanya cajun. Kalau aku paling juara apa? Like. Tapi guys, aku tuh suka BTS juga. Tapi aku kayak suka cuma suka aja sama V gitu. Tapi aku nggak terlalu. Tapi lebih ngefans ke EXO ya, makanya kamu menjadi seorang EXO L. Yeah. Be honest tuh kayak aku suka semua, kayak Calon Mo aku suka. Minggu aku suka Calon Mo di Astro, Minggu di Seventeen. Kamu harus minum dong, kamu kok makan mulu? Maaf tersayang. Jadi ini adalah Cola X BTS Meal, kita coba lagi. Jadi kalian, ini sedikit tips dari aku. Caranya itu kalau kalian gak ada sedotan, ini yang ada pentolannya itu ditekan guys, ditekan mulu. Nah terus ini jadinya bolong, nah abis bolong itu kalian sedul. Kalau boleh saran ya kan, buat McD harusnya tuh kalau XX kayak gini menurut Putri lebih baik kayak ada menu spesial gitu loh. Jadi kayak kalau ini kan memang menu dari McD ya, memang ini kan X BTS gitu kan. Tapi ya saran dari aku tuh kayak lebih baik menu spesial gitu ya, benar-benar baru dan cuma limit. Kayak yang contohnya mending apa nasi ayam kari gitu ya kan? Ya berarti kalau ini kan ininya bumbunya dong gitu kan ya. Jadi kalau kamu kasih nilai berapa lebih BTS nya 8 ya. Untuk 8 itu bukan untuk rasa tapi untuk kreativitasnya ya, kali ya. 10 kalau dia bisa nyiptain menu sendiri. Kayak kalau lebih keren lagi dari member BTS nya tuh masing-masing kan nggak kan misalnya nih si Jungkook bagian Jungkook, burger ya misalnya di burgernya itu isinya apa aja yang dia suka. Yes, di
gitu loh, kayak ini bakal aja gitu. Ya, intinya tidak ada makan yang dibuat di sini. Ini pasti bakal kita habiskan. Soalnya Jeffy pasti yang pulang makan lagi. Ya pasti yang di rumah-rumah. Ya guys, jadi kalau kalian suka video ini, The BTS Meal makan bareng XOL, kalian like, comment, subscribe. Jangan lupa juga subscribe YouTube-nya. Jadi yang buat official dan Direksa. Bye, video lain. Oh belum. Enggak, nggak lucu. Apa gimana? Enggak lucu tadinya. Enggak gimana emang dulu? Enggak tahu lagunya. Kamu enggak tahu? Enggak tahu. Lagunya XOL tuh. XOL kok XOL sih?